kami berterima kasih dengan fasilitas yang diberikan oleh Pak Andre bisa langsung berdiskusi dengan Pak Menteri. Difasilitasi oleh Bapak Andre Rosiade bertemu dengan Bapak Menteri Pembangunan UKM tentunya untuk dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Kami mengajukan beberapa proposal bantuan untuk operasi dana hibah BLT untuk para UKM dan penguatan konsep fasilitas untuk para UKM yang ada di Kota Bukit Tinggi. Terima kasih Bapak Andre, terima kasih Bapak Menteri. Semoga ini bisa cepat disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepala daerah di Sumatera Barat oleh Pak Andre Rosiade anggota DPR RI Utusan Sumatera Barat untuk menemui Menteri Koperasi dan UKM. Nah, di sini kami menyampaikan keluhan mengenai bagaimana perekonomian yang ada di Sijunjung khususnya. Nah, perekonomian ini tentu melalui dengan UMKM yang sekarang sedang berjalan, yang menjadi andalan tim pariwisata di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan pertemuan dengan Pak Menteri dan jajaran beliau juga bisa memberikan bantuan perhatian lebih kepada Sumatera Barat khusus ke Sijunjung. Jadi sekali lagi kami mengucapkan dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre Rosiade yang sudah mengakomodasi kami untuk bisa menemui beberapa menteri-menteri yang mungkin bisa membantu Sumatera Barat dan Sijunjung secara benar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richie Aprian, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah kita tadi sudah bertemu dengan Pak Menteri Teten terkait dengan masalah UMKM di Tanah Datar khususnya di kami. Ya, kami berterima kasih dengan fasilitas yang diberikan oleh Pak Andre bisa langsung berdiskusi dengan Pak Menteri. Masalah terbesar pasca COVID ini adalah salah satu bidang usaha yang bisa bertahan dalam kondisi COVID adalah UMKM. Memang kelemahan dari sisi modal maupun perizinan, insya Allah di Tanah Datar kami sudah mengurai apa yang menjadi hambatan di bidang di masalah perizinan, itu sudah kita upayakan. Nah, sisi yang terbesar sekarang adalah di sisi permodalan. Banyak tadi Pak Menteri menyampaikan ada yang 0% terkait bantuan modal, bahkan sampai 20 miliar itu bisa dibantu dengan bunga yang cukup stabil di situ, yang cukup cukup menjanjikan bagi industri usaha di ini. Yang penting kita bisa menaikkan kelas, jangan terlalu banyak yang di bidang mikronya saja, usaha mikronya harus naik kelas menjadi usaha menengah, usaha kecil dan menengah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hari ini kita bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Pak Teten Mas Dugi yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Pak Andre Rosiade. Hari ini ada 7 kepala daerah yang berkumpul dari Sumatera Barat, yaitu menyampaikan program peningkatan UMKM yang ada di daerah masing-masing. Karena kita semua dalam keadaan pandemi COVID-19 dan ini memang gerakan kita menurun. Oleh sebab itu butuh supporting dari pemerintah pusat
sehingga ekonomi kita bisa bergerak lagi seperti semula. Dan kami yakin apa yang kami sampaikan pada hari ini mungkin menjadi pemikiran bagi Pak Menteri sehingga ditindaklanjuti dalam program untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.